dalam sukun kota Semarang. Ini adalah pertigaan SPBU Jalan Sukun. Dari sini saya akan melakukan perjalanan melewati jalan Perintis Kemerdekaan. Ini adalah SPBU Jalan Sukun. Dan sekarang ini saya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Bila menuju ke arah ke sana, pemirsa, adalah jalan untuk menuju ke Kota Ungaran. Salatiga, Solo, dan Jogja via jalan raya. Seberang kanan jalan adalah Transmart yang dikenal oleh kalangan masyarakat Transmart Setia Budi. Ini suasana Transmart nampaknya tidak terlalu ramai dengan para pengunjungnya. Dan di seberang kiri jalan ini adalah Asrama Brimob Serondol. Jalan atau gerbang pintu masuk untuk ke Asrama Brimob. Belah kanan jalan adalah pabrik jamu jago. Suasana arus lalu lintas yang melewati jalan Perintis Kemerdekaan ini cukup ramai, dan di seberang kanan ada dealer guling motor. Guling motor.
Di depan ada pertigaan yang dikenal oleh kalangan masyarakat, yaitu pertigaan Terminal Banyumanik. Dan ini adalah Rumah Sakit Hermina. Sekarang ini saya berada di Jalan Karangrejo Raya. Merupakan jalan yang berada di kawasan Banyumanik. Sebelah kiri adalah SD Negeri Serondol Wetan 2. Dan ini adalah SMA Negeri 4. SMP Negeri 21 Semarang. Di sepanjang kanan kiri jalan Karangrejo ini, pemirsa, banyak sekali dijumpai rumah makan dan toko-toko peralatan rumah, termasuk peralatan-peralatan bangunan rumah. Jalan ada jualan tanaman bunga, dan sebelah kiri ini juga ada penjual berbagai macam pot. Pot tanaman bunga.
Harvey Gordon. Ayam bebek kremes dan soto sedap. SMP Eka Sakti. Ya, perjalanan saya akhiri sampai di pertigaan Jalan Meranti Raya. Ini bila ke kiri pemirsa itu jalan untuk menuju ke Meranti Raya.